lajur di Palam ini di Utara, terus kemudian warga menjebol median jalan agar air tidak terjebak dan begini. Si dari arah Cempaka Palam maupun dari Cempaka Simpang 4 Banjarbaru menuju ke arah Bangkal Banyuirang, dan mobil tertahan semua di sini. Informasinya di jembatan, di tiga jembatan situ airnya sedalam seatas paha orang dewasa. Demikian yang dilakukan. Yang besar-besar ini terpaksa jangan melintas ke sana karena macet. Oh. Ya. Itu setinggi apa sih, Pak? Untuk sementara segini, Pak. Setengah kan untuk truk itu setengah tuh. Kalau nyam mobil kecil mungkin masuk ke dalam sini. Tapi sementara berangsur-angsur sudah turun, Pak. Oh. Masih yang dari sana belum lancar ke sini. Jadi yang sini kita sortir dulu nih untuk yang mobil-mobil besar khusus. Diharapkan tidak melintas karena memakan jalan, Pak. Oh. Kalau yang mobil kecil nih nggak bisa ya? Kalau mesin khawatirkan nanti mandek di dalam, jadi malahan, oke. Jadi memang ini fix mau ditutup? Ya, oke. Sementara bukan itu, tapi berangsur-angsur kita. Oh, yang mobil kecil tetap nggak bisa ya? Iya.